Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman memperlihatkan detik-detik Rusia meluncurkan roket mematikan ke benteng tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, roket Sonsepek tidak memberikan peluang bagi militer Ukraina. Awak sistem tembakan berat TOS-1A Sonsepek dari kelompok pasukan selatan menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan amunisi 220 mm secara akurat dan mematikan. Namun belum dirincikan jelas total korban jiwa di pihak militer Ukraina. Dan diketahui perang antara Rusia dengan Ukraina telah berlangsung selama 2 tahun sejak serangan pada Februari 2022. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.